Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya informasikan ya bahwa ada kontrak baru, yaitu kontrak dari France. Di sini akan berakhir sekitar 24 hari lagi ya, yang akan nanti didapat yaitu berupa material batu bara dan akan ditukarkan berupa kereta dari kereta uap ya. Di sini mendapatkan kereta Grand di masing-masing kontrak di level berbeda-beda. Di sini dengan tipe Grand dengan daya sekitar 73 slot 3 yang bernama SB kelas 23B7 dengan profit dari lokonya sekitar 180% ditambah dari semua jenis gerbong sekitar 560%. Bisa kalian lihat di pojok kanan atas ini. Di sini dibeli dengan material batubara sekitar 7.800 per lokonya. Dan untuk gerbongnya itu berbeda-beda sesuai dengan presentasi masing-masing gerbong. Dimulai dari 7.400 batubara di SBB VIP, di SBB kelas 1 yaitu sekitar 4.900 batubara dengan presentasi sekitar 2.905%, dan di SB kelas 2 dengan batubara 2.300 dengan laba sekitar 1.330%. Dan juga bisa didapat bangunan yaitu peningkatan perapian 6 dengan level 1000. Penumpang ini dapat sekitar 5.294 per jamnya dan ukurannya size-nya itu 15 dan batas yang bisa dibeli sekitar 3. Bisa kalian lihat di pojok kanan atas ini. Di kontrak France ini saya sudah menyelesaikan sampai di level 8, yaitu diminta untuk mengirimkan berupa material uranium sekitar 6.961.000 dan imbalan yang didapat XP yaitu sekitar 63.184.000 dan untuk materialnya 850 batu bara. Di sini juga kontrak ada peningkatan yaitu berupa 40% dari peningkatan kereta uap ya. Di internasional ataupun di lokal. Di sini juga mendapatkan tujuan baru, musim baru yaitu sekitar 20 menit untuk peningkatan di 8 menit dataran uap. Bisa kalian manfaatkan untuk mencari material ataupun koin ya. Bisa kalian lihat di kanan ini. Dan kontrak ini akan berakhir sekitar 18 Juli. Pastinya kalian bisa menyelesaikan kontrak-kontrak yang diberikan oleh TransStation-nya ya. Peringkat juga terdapat dari Masinis 2 yaitu diminta untuk mengirimkan sekitar 3.000 kereta uap dari lokal maupun internasional dan pengawasan traksi 1 dan juru api 1 maupun kunci biru 2 ya. Di sini masing-masing bisa didapat berupa dari tantangan itu yaitu berupa diamond, bendera dengan batas dan hasil sekitar 500% dan waktu yaitu 7 hari. Dan juga mendapatkan material yaitu berupa batu bara dan otomatis akan di penyimpanan kalian ya. Oke, sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Ditunggu video-video selanjutnya. See you.